Kecamatan Gembol, Desa Kepulungan, punya di Dusun Kajang. Luas lahan yang saya kerjakan ini luas lahan 6.000. Nah, kemudian jenis padinya saat ini jenis padi Inpari. Nah, kemudian budidaya yang saya lakukan adalah padi dengan budidaya full organik. Untuk penggunaan pupuk pada tanaman padi kali ini, saya menggunakan pupuk Eco Farming. Nah, yang mana pupuk satu tube ini saya larutkan ke dalam 1 liter air, kemudian saya bagi menjadi 10 tangki dan saya semprotkan ke tanah untuk pupuk dasar. Pupuk perawatan padi yang saya lakukan yakni pemupukan bawah dan atas. Nah, saya melakukan pemupukan bawah dengan menggunakan kompos yang sudah difermentasi dengan Eco Farming, kemudian disebut dengan kompos plus. Nah, sedangkan untuk pemupukan atas, saya juga menggunakan Eco Farming, yang itu satu tube saya larutkan ke dalam 1 liter, kemudian dibagi dengan 20 tangki, yang itu disemprotkan 3 hari 1 kali. Manfaat yang saya rasakan dari menggunakan produk Eco Farming yang pertama yakni padi pertumbuhannya cepat, kemudian tidak terserang hama penyakit, kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas padi, kemudian yang keempat biaya yang sangat terjangkau. Sekarang kita membedakan antara padi organik dengan padi kimia. Nah, ini padi organik walaupun tanpa penyemprotan pestisida, tetapi warna daun hijau, kemudian segar dan cerah. Nah, sedangkan ini padi kimia walaupun disemprot dengan pestisida, tetapi masih terserang hama penyakit dengan ditandai warna daun berwarna kuning, ada bercak daun. Untuk petani Indonesia, saya sarankan untuk segera menggunakan produk pupuk Eco Farming, karena saya sudah membuktikan yang pertama hasil padi sangat memuaskan, kemudian biaya yang sangat terjangkau atau lebih murah. Terima kasih.